10 temuan tentang hewan unik di dunia sepanjang tahun 2017. Hai, selamat datang kembali di Hewan Populer. Alam tidak pernah berhenti memberikan inspirasi kehidupan. Sepanjang tahun 2017 lalu, banyak adegan hewan yang terekam kamera tentang kehidupan hewan dan keunikannya. Inilah 10 rangkuman cerita memukau tentang dunia binatang di tahun 2017 versi Hewan Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar selalu mendapatkan info terbaru dari Hewan Populer. 10. Kucing liar Afrika yang langka tertangkap kamera. Kucing hitam Afrika, kucing saat ini menjadi hewan rumahan yang disayang pemiliknya. Tapi bidikan kamera Sergio Pitomits menangkap sesuatu yang langka, yaitu kucing hitam liar Afrika. Pitomits menemukan itu di Taman Nasional Tsavo di Kenya pada Februari 2017 lalu. Dia melihat seekor kucing liar berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya yang mirip seperti cita. Eduardo Esrik, seorang ahli biologi dan ahli pewarnaan melanisme dari Universitas Katolik Kepausan Rio Grande do Sul, Brasil menyebut, hewan ini mengalami melanistik. Melanistik sendiri adalah kelainan gen yang menyebabkan sekujur tubuh hewan ini berwarna hitam pekat. 9. Tokek yang melepaskan kulitnya. Mungkin sekilas ada yang aneh dengan tokek yang melepaskan kulitnya. Tapi bidikan foto ini terlihat aneh, bahkan mungkin menyeramkan teman-teman. Pasalnya, tokek yang sedang melepaskan kulitnya ini terlihat seperti daging ayam mentah. Untuk tokek, melepaskan kulit dengan cepat semacam itu merupakan pertaruhan hidup dan mati. Gecko lepis megalepis adalah spesies tokek di Madagaskar yang bisa melepaskan kulit sesuai permintaan, bahkan hingga ke ototnya. Menurut sebuah penelitian, makhluk tropis tersebut termasuk dalam 4 spesies kadal lain yang bertahan hidup dari predator dengan melepaskan kulit mereka. 8. Singa yang menyusui macan tutul. Nah, teman-teman, singa Afrika dan macan tutul tak pernah bisa kita sebut sebagai teman ya. Bahkan, singa punya kebiasaan memburu macan tutul. Maka, video berikut ini cukup mengejutkan. Pasalnya, seekor singa betina tertangkap kamera sedang menyusui anak macan tutul yang baru berumur seminggu pada Juli 2017 lalu di kawasan konservasi Ngorongoro, Tanzania. 7. Katak hidung babi baru ditemukan. Pada Agustus 2017 lalu, National Geographic menyebutkan bahwa para ilmuwan menemukan spesies baru dan tidak biasa di pegunungan Ghats, India Barat. Katak tersebut berkilau, berkulit ungu, matanya memiliki lingkaran biru, dan hidungnya seperti babi. Katak ungu bupati berhubungan dengan katak ungu lainnya yang ditemukan pada wilayah tersebut pada tahun 2003. Kemudian diklaim masih satu keluarga. 6. Buaya menyerang dan memakan hiu. Seekor buaya Amerika melahap apa saja yang bisa mereka dapatkan di rahang mereka. Sebuah penelitian bulan September juga menyebutkan menu mereka bisa berupa hiu maupun ikan pari. Ini sangat mengejutkan, kata James Nifong, pimpinan penelitian yang juga merupakan seorang ahli ekologi di Kansas State University. Tentu ungkapan Nifong tak berlebihan, pasalnya buaya dikenal sebagai predator di air tawar. 5. Anaconda betina membunuh pejantannya setelah kawin. Sebuah keberuntungan bagi Luciano Candisani, seorang fotografer yang sedang berada di rawa-rawa Brasil saat itu. Candisani menemukan seekor anaconda hijau pertama yang mencekik pejantannya hingga mati. Laporan pada bulan Februari 2017 lalu menyebut alasan hal tersebut terjadi cukup sederhana, yaitu pejantan merupakan protein yang baik bagi ular betina yang sedang hamil. 4. Tikus raksasa yang jatuh dari langit adalah spesies baru. Pada tahun 2015 lalu, seekor binatang pengerat jatuh saat seorang penebang menebang pohon setinggi 9 meter di Pulau Vangunu. Saya segera tahu itu adalah sesuatu yang baru, kata Tyrone Lavery, seorang ahli mamalia dan juga kolega di Museum Queensland dan Museum Lapangan Chicago pada September 2017. Lavery dan timnya telah mencari tikus tersebut sejak 2010. Berat tikus ini sekitar 2 kg dan dapat tumbuh hingga 50 cm. Tikus raksasa atau Uromysfica diperkirakan 4 kali lebih besar daripada tikus kota yang ada di tempat sampah di seluruh dunia.
3. Seekor luwak mengubur sapi sendirian. Selama 5 hari, seekor luwak di Great Basin, Utah, Amerika Serikat menggali tanah untuk mengubur anak sapi. Bahkan, luwak tersebut kemudian menutupi bangkai sapi tersebut dengan sempurna dan membangun lubang di sampingnya. Menurut sebuah laporan, hal yang terjadi kemudian adalah luwak tersebut menikmati daging sapi itu selama 11 hari berturut-turut di dalam terowongan. Padahal, menurut berbagai literatur ilmiah, belum ada yang mencatat bahwa seekor luwak mengubur hewan yang lebih besar dari seekor kelinci. 2. Sekelompok paus pembunuh memburu paus jenis lainnya. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan menyaksikan bagaimana paus pembunuh atau orca bekerja dalam kelompok untuk membunuh paus kepala busur muda. Menurut laporan pada bulan Agustus 2017 lalu, paus kepala busur tersebut bahkan memiliki berat 3 kali daripada paus pembunuh. Begitu mereka mulai belajar sesuatu, paus pembunuh akan terus menyempurnakan keterampilan dan keluarga ini telah mengasah perburuan mereka agar meminimalkan energi yang dikeluarkan. Itu kata dari Olga Spak, seorang ahli biologi di Severstov Institute of Ecology Rusia, yang menyaksikan perburuan tersebut secara langsung. 1. Aksi kanibalisme simpanse. Sebuah pemandangan mengerikan terjadi pada dunia simpanse di Senegal. Seekor simpanse dibantai kawanannya sendiri. Bahkan ada kanibalisme dalam aksi tersebut. Pemandangan mengerikan ini ditemukan pada tahun 2013. Para peneliti menyebutkan bahwa sebenarnya simpanse memang tidak asing dengan kekerasan yang mematikan. Nah, pada Januari 2017 lalu, insiden ini kemudian dijelaskan melalui Journal of Primatology. Itu dia 10 temuan hewan unik di dunia sepanjang 2017 versi hewan populer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.